Aku mau panggil tamu kita di sini. Aku mau cerita-cerita dia di sini. Let's go saja, ini dia acara yang paling oke punya. Anaknya udah satu, tapi karyanya beribu-ribu. Aku mau panggil dia yang jago sekali nyanyinya ini. Aku mau panggil dia. Ibu-ibu ini yang satu ini ada Alena Wu. Aduh. Oh gitu gayanya. Apa kabar? Baik. Nanyanya gimana sih kalau pakai bahasa Mandarin? Apa kabar? Nihao. Nihao. Jawabnya nihao juga. Oh nihao. Jadi kita bisa gini berhari-hari. Nihao. 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 Silahkan. Ibu cantik. Sudah pernah kenal sama Dito belum sebelumnya? Belum. Belum. Aku kenalan dulu ah. Sini-sini Dito. Biar tadi kenalnya waktu make up doang. Waktu make up aja. Dia juga di make up loh. Dito tuh bulu matanya lima loh. Nihao. Nihao. Gongsi facai. Gongsi facai. Dinilai dulu Ditonya. Rapnya Dito. Keren. Rapnya Dito dari 5 sampai 10 berapa? 7,5. 7,5. 7,5 Dito, lumayan ya. Lumayan. 7,5 itu bagus. Di tengah-tengah lah Dito. Alena tuh kita dulu pernah jumpa di acara apa sih? Kayaknya acara live deh. Berapa tahun yang lalu sih? Tentang MC, aku nyanyi pokoknya. Ya aku gak mungkin ngapain lagi. 10 tahun yang lalu. Tapi kau tidak ada berubah sama sekali, masih begini aja. Ya samalah. Padahal sudah jadi ibu juga ya. Iya. Cewek kece sepanjang masa gitu. Kita harus jadi ibu kece sekarang memang. Kita harus jadi ibu kece ya. Album. Ini sudah merilis album ketiga, benar nggak? Betul. Benar ya? Judulnya kalau bahasa Inggris artinya blessed atau diberkati ya. Kalau bahasa Mandarin bacanya gimana sih itu? Xingfu. Xingfu. Ah, betul sekali. Xingfu. Itu Shifu teh. Oh itu Shifu. Oh beda lagi ya. Aku lihat di Kungfu Panda. Aku juga. Ini Xingfu. Ini dirilis format digital. Ya. Ada 8 lagu, semuanya tentunya bahasa Mandarin karena itu memang spesialisasi dirimu. Ya. Nah, si format digital ini tapi sudah katanya sudah dapat apa namanya tanggapan yang bagus, ada di Jerman, ada di Jepang, punya ada di Malaysia yang paling Malaysia sama Indonesia yang pasti. Yang Indonesia pasti itu, paling okay. Megang. Indonesia paling megang pas tentunya. Diganti dengan anak-anak yang rumah susun. Oh, dan okay. Masih ada beberapa anak jalanan juga. Oke, okay, jadi sekarang campur ya di situ ya. Bercampur pokoknya di semua situ. Yang butuh lah ya, yang yes. Yang perlu semua akses. Semua yang butuh dan PAUD gratis juga kan di situ. Oh gitu. Dan kamu pasti datang beberapa periode itu masih ada datang masih ke situ periodik untuk melihat. Datang ke sana. Iya. Betul, wow, kalau suka disuruh nyanyi nggak? Kalau bukan disuruh diminta nyanyi nggak? nyanyi dong. Gitu. Pasti nyanyi sih kalau mau mereka. Oh pasti nyanyi. Soalnya ya? Anak-anak kan aku berasa anak-anak tuh suka nyanyi sama move. Iya benar. Sama benar. Gerak. Jadi biasanya kita kegiatan kita itu. Tapi bahasa Mandarin juga nggak kalau nyanyi? Enggak. Kasihan. Kasihan mereka. Tapi aku pengen tahu dong kamu nyanyi dikit dong dari album kamu dikit boleh, aja. Boleh. Kalau yang lagu Xingfu yang okay. Blessed itu. Blessed itu oke. Okay. Bentar. Kesaru sama single yang kedua. Kebanyakan lagu. Kebanyakan okay. Video klipnya sudah mau bikin lagi juga. Perlu model kasih tau aku ya. Iya. Bener loh. Oh, aku serius loh. Iya. Iya, serius ya. Aku sih bisa. Dia juga ya. Nihao Wu Ai Ni, Nihao Wu Ai Ni aku bisa. Nihao. Oke. Yu ren shuo, you jian ni ding xingfu. Ta men shuo, di wei jiu shi quan bu. Bu xiao ren ta. 对名利安在乎早出晚归只为了看前途看夕阳却想起了日出到冬天却期待着夏天 itu sepotong lagu Xingfu. Aduh kamu cantik banget sih. Yeah. Enak ya teh ya. Yeah. Lembut soothing gimana gitu ya. Sisi. Terima kasih untuk kamu. Semoga kamu sukses ya. Alena, salam untuk keluarga. Yeah. Untuk suami juga, untuk anakmu juga. Pengen kasih pesan-pesan sedikit boleh gak sih? Boleh dong. Jadi boleh. Di laguku ini yang Xingfu, aku membawa satu pesan buat Indonesia. Sekarang kita tuh udah apa ya, budaya sederhana sudah bergeser. Betul gak teh? Dulu kayaknya waktu masih kecil, papa mama ngajarin hemat. Ngajarin dengan apa yang adanya tuh kita bisa happy, betul, sederhana. Iya. Itu agak bergeser. Jadi lagu ini sebenarnya
ceritanya tentang contentment, apa yeah. puas dan bahagia dengan apa yang ada. Kita harus berasa kita diberkati yes. dan hidup itu selalu cukup gitu yes, ya. Selalu jangan cukup. Merasa kekurangan gitu. Jadilah ya. Orang yang mudah bahagia. Jadilah orang yang mudah bahagia. Mudah jangan bahagia. Cuma menghitung apa yang kurang, tapi kita menghitung apa yang sudah kita miliki. Jadi kita bersyukur terus. Setuju. Gitu ya. Wow. Yeah. Aku suka tuh kan, aku ngerti bahasa, aku tuh ngerti bahasa. Iya, iya benar. Kalau kamu nyanyiin aku jadi ngerti. Ini buat kamu. Aduh. Ini sesuatu yang sangat sederhana, semoga bisa bikin kamu bahagia, bahagia dan tidak buang sampah sembarangan. Terima kasih. Terima kasih Alina. Terima kasih. Cium biar aku ketuleran cantik dan bersuara bagus. Jangan kemana-mana, masih ada yang seru di acara Intan Bicara Sehat. Kamu tinggi banget ya. Duduk aja deh. Suka ini ya? Suka banget. Dari lahir.